Satu, dua, tiga. Oke. Ya. Terima kasih pada kesempatan ini. Dan tak lupa juga kami mengucapkan juga terima kasih yang kesekian kalinya, karena berkat kepemimpinan Bapak Kajar yang sekarang terjadus suatu kerjasama dalam bentuk MOU berupa koordinasi dan kerjasama terkait dengan penanganan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Satu hal mungkin yang mendasari kami untuk melakukan MOU ini, yang pada saat itu kami bincang-bincang mengawali dengan pertemuan ke Bapak di kantor waktu itu, bahwa memang kami untuk sekarang ini ada beberapa terkait pembangunan fasilitas pelabuhan Bapak, dan kami sadar bahwa mungkin untuk wilayah kami ini agak rawan terkait sengketa ataupun terkait perda atau terkait lahan. Makanya kami sangat berterima kasih dengan adanya MOU ini. Semua ke depan kami bisa mendapat arahan ataupun pendampingan ataupun pendapat hukum yang pada akhirnya nanti membawa kepada suatu pembangunan infrastruktur kepelabuhanan di wilayah Papua yang lancar, yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat umum yang ada di Papua ini. Mungkin itu yang kami harapkan, Bapak. Terus selanjutnya kami juga mengucapkan permohonan maaf jika nanti dalam pelayanan kami kurang, kami mohon maaf. Mungkin itu saja dari kami pembukaan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Ingin, Pak. Satu, dua, ya. Oke. Ya. Satu, dua, tiga. Ingin, satu, dua, tiga. Nah, iya. Satu, dua, tiga. Oke. Pak, hari Senin tanggal 21 Juni 2021 jam 12.40 saya resmikan pos pelayanan teras Kejaksaan Negeri Pakpak. Semoga dengan adanya pos pelayanan teras Kejaksaan Negeri Pakpak berguna dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya penumpang pelabuhan di pelabuhan Pakpak ini. Pasnya nanti di sini jangan. Sehingga kita masih tetap bisa berkumpul bertemu di aula Tuan Rapat KSOP Fakpak. Saya berterima kasih kepada Pak Faisal dan jajarannya KSOP Fakpak ini karena kita dapat bekerja sama, kita saling dukung karena kita sesama pemerintah. Sebagaimana undang-undang juga, kami kejaksaan selaku pengacara negara juga bisa memberikan bantuan pendapat hukum, pendampingan hukum kepada instansi pemerintah pusat dan daerah. Sehingga saya mengapresiasi kerjasama yang kita lakukan ini. Semoga kami selaku jaksa pengacara negara bisa membantu pelaksanaan kegiatan yang ada di KSOP Fakpak ini. Saya juga mengapresiasi kemarin sudah ada pendampingan pelaksanaan pembangunan perintis pelabuhan perintis Fakpak keras. Jadi di kemudian hari apabila ada pengadaan tidak usah sungkan-sungkan untuk meminta bantuan kepada kami. Saya juga mengapresiasi, berterima kasih karena kami sudah disiapkan pos pelayanan yang akan nanti kita resmikan. Saya mengucapkan sudah disediakan tempat dukungan terhadap pelaksanaan kinerja kami karena kami intinya juga memberikan pelayanan kepada masyarakat juga. Ini salah satu bentuk kerjasama yang saya mengapresiasi dan mengucapkan berterima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan apabila ada salah tutur kata. Okay.
Ya.